bila pergi South Africa ya, hantar pelajar ni, saya tengok Ustaz Fendi ni, anak murid dia, antaranya anak murid dia lah, kita hantar sekali, dia punya beg dia berat. Hantar bawa batu bata ke Ustaz? Subhanallah. Sampai kena bayar 1 kg RM200 tau. Overweight ni 1 kg ni RM200. Nak melepaskan tu payah tu, kena tambah ni, tak boleh adjust tu, adjust ni, ambil seorang sikit masuk kan, bagi-bahagikan kan. Sampai dia barang-barang kita tahulah mak ayah kirim kan, masuk ambil kat, sampai masuk kat dalam beg saya, siapa masuk saya tak tahu, belacan pun masuk, baju saya semua bawa belacan. Rupanya sampai kat sana baru saya tahu, Allah Allah, sayang dekat anak murid dia. Subhanallah. Ustaz Fendi, Ustaz Fendi. Rupanya yang berat-berat macam batu bata tu semua barang orang, bukan barang dia. Sebab anak murid yang dah pergi sana, mak masing-masing kirim barang. Ni yang ni sambal, yang ni sambal je 7 kilo lah. Tapi tak apalah, saya pun makan sambal dia orang. Nak sebutnya, baju dia 2-3 lay dia. Jadi dia bawa semua tu untuk anak murid dia, yang ni kirim, yang ni kirim, mak ayah anak tak jumpa berapa tahun, anak dia teringin nak tu, teringin ni, ah ha? Dia bawa untuk anak murid dia, sayang anak murid dia. Subhanallah. Dia senyum je Ustaz Fendi, dia orang dia senyum, orangnya handsome, putih je, senyum je dia. Duit tak ada pun dia senyum je. Subhanallah. Sampai dekat Newcastle, Darul Ulum, adik Sheikh Idris ni orang Malawi. Sebab tu kadang-kadang korban sekolah kami hantar ke Malawi tiap-tiap tahun. Sebab di sana orang susah, miskin sangat Malawi. Dalam keadaan Sheikh Idris ni, rumah dia kecil je. Kecil sangat rumah dia. Jadi kami datang ni segan juga, tak muat kan. Dia letak kerusi, kerusi pun tak cukup. Takut dia rasa tak sedap hati, kita kata yang kerusi ni kita share dua orang duduk. Dia kata sempit tak? Kami kurus-kurus, boleh, boleh. And dia meraihkan, dia kata mari datang rumah aku malam ni, dia jamu makan, dia masak. Rupanya bila saya balik baru saya tahu, masak tu yang bagi duit buat makan masak tu Ustaz Fendi bagi. Sebab Ustaz Fendi kata, sebab kita tahu Sheikh Idris tak ada duit, kereta dia tu kerusi je, cushion pun tak ada. Naik kereta dia tu dia nak bawa pergi jalan tu Syed Idris tu, dia kata minta maaf lah, kereta aku macam ni je, aku kereta ada, aku kereta aku tak ada cushion, kata dia. Saya kata tak apa, ni kereta orang Zuhud, sebab nak jaga hati dia kan. Tapi nak sebutnya, kadang-kadang kita tak tahu di belakang benda-benda yang baik ni ada insan-insan yang baik, faham tak? Maknanya dalam keadaan yang tadi susah, tapi dia nak layan kita juga. Dalam erti kata adabnya bagus, akhlaknya bagus, tapi di belakang tu ada orang yang fikir, takkan orang susah nak jemput datang makan, aku ni datang rumah dia, dia pun fikir, dia bagi duit kat belakang tu, kau belilah ayam ke apa ke kan, untuk jamu malam ni. Rupanya ada orang lain di belakang dia, di belakang tu ada lagi orang lain. Subhanallah. Ini nak cerita bahawa kasih sayang eh, ini nak kita cerita ukhuwah. Sebab tu kita ni kalau tak sayang pada kita punya kawan, adik-beradik, tu yang kita mulut kita tak jagalah. Manakah mungkin kita nak fitnah adik-beradik sendiri? Mana mungkin kita nak fitnah sahabat-sahabat kita yang baik, yang soleh dan soleha, jiran-jiran kita yang baik, kalau tak ada ukhuwah? Lalu diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kamu dengar satu perkara fitnah, pertama keletak kat minda kita, kat hati kita, waqalu haza ifkum mubin. Ini fitnah yang nyata, fitnah yang besar. Supaya kita mengelak diri kita daripada meletakkan sangka buruk kepada sahabat dan saudara mara kita. Jadi taujihat bermaksud bimbingan dan atau panduan yang berbentuk nasihat. Ini taujihat ni merupakan satu nasihat, bimbingan. Itu kita panggil taujihat, taujihat. Merupakan nasihat, saranan, arahan, pengajaran dan peringatan. Surah An-Nur memberikan saranannya yang pertama, bagaimana menyingkapi sesuatu berita buruk atau fitnah itu. Hendaklah kalian mendahulukan baik sangka, tengok. Letakkan husnuzan. Berbaik sangka. Berbaik sangka pada benda yang kita tak tahu, senang. Berburuk sangka pada benda yang kita dah tahu. Itu kena faham. Jangan pula benda dah memang buruk, kita sangka baik. Tak boleh pula. Maksud saya begini, dalam kaedah dakwah,
Nabi ajar kita daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi wa man lam yastati fa bi lisanihi wa man lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adaful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, dia boleh cegah dengan kuasa dia, dengan tangan dia, dia boleh merubah, maka dia cegah. Tak boleh dengan nasihat, dengan lisan. Tak boleh, dia benci dengan hati dia. Tapi benci dengan hati melihat kemungkaran, itulah iman yang paling rendah sekali. Lepas dengan hati pun tak tengok kemungkaran, dia tak benci, iman dia dah tak ada dah, kata Nabi. Maksudnya melihat kemungkaran, kita kena cegah dia. Nampak orang berzina ni, ustaz, dia bukan berzina ustaz, dia sedang qiyamulail tu, sangka baik. Berat tu. Orang minum arak, orang berjudi, kita kena sangka baik ustaz, dia sedang berzikir. Cerah masa depan. Tujuan dia bukan apa? Untuk mencegah kemungkaran agar tak menimpa orang lain. Pada benda yang tak tahu, kita sangka baik. Benda yang kita memang kita tahu, tujuan kita sangka buruk untuk tujuan kita. Tujuan kita memperelokkan keadaan. Sebab itu, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, suruh buat baik, cegah kemungkaran, dia terikat dengan kerja buat orang Islam. Sebab itu bila Allah berpesan dalam surah Luqman kan, apa bunyi dia? Ya bunai aqimus solat. Apa Luqman pesan pada anak dia? Allah rakam dalam Quran, wahai anakku, dirikan solat. Diri solat tu kan dah payah dah, dengan ciri-cirinya, dengan khusyuknya, dengan ilmunya, dengan fokusnya. Kemudian wa mur bil ma'ruf, dia sambung pula, suruh buat kebaikan. Tak cukup, wanha anil munkar, cegah kemungkaran. Semua ni, tiga ni payah. Solat, suruh buat baik, cegah kemungkaran. Yang keempat dirangkumkan, wasbir, wasbir, bersabarlah kamu. Ma asabak inna zalika min azmil umur. Bersabar bila apa yang menimpa kamu, ujian menimpa kamu, sebab ia merupakan kepastian, kemestian yang menimpa kamu bila kamu beriman pada Allah, akan mari ujian, lalu kamu kena banyak bersabar. Inilah didikan Al-Quran dan tuntutan hidup bagi orang-orang yang beriman, satu salinan yang indah yang mengajarkan kita agar tenang dahulu ketika menerima sesuatu berita buruk, terutama yang menyentuh tentang kehormatan orang lain. Kan, maknanya berita-berita buruk ni banyaklah. Buruk yang paling besar tentang kehormatan, fitnah yang tentang kehormatan, iaitu zina. Sebab tu kalau tuduh orang minum arak, tuduh kan, itu dipanggil apa? Dipanggil apa dia? Menuduh ni dipanggil menuduh yang dosa besar. Tapi menuduh orang berzina, dia termasuk tuduhan qazaf. Kenapa qazaf? Dia terikat dengan hudud. Tadi tuduh yang tak kena hudud, maksudnya bila kita tuduh kita berdosa, kena dihukum ta'zir oleh pemerintah Islam. Tapi kalau menuduh orang berzina, kena bawa saksi. Kalau tak, kita kena qazaf. Qazaf ni duduk dalam hudud. Tu dipanggil menuduh hudud. Tadi tuduh ta'zir. Beza dah. Beza. Lalu inilah yang dilakukan oleh sebahagian sahabat Nabi SAW ini, ketika sampai ke telinga mereka tentang Ummul Mukminin. Justru ayat ini mendokong dan memuji sikap keluarga Abu Ayyub radhiyallahu an, ketika mana isterinya Ummu Ayyub bertanya pada Abu Ayyub, tidakkah anda mendengar tentang yang dikatakan masyarakat terhadap Aisyah? Jawab suaminya, ya, dan itu adalah berita bohong. Jika dinda dalam posisi Aisyah, adakah dinda akan melakukan perbuatan zina tersebut? Lalu Ummu Ayyub menjawab, tidak, demi Allah, dinda tidak akan melakukannya. Kemudian suaminya berkata, demi Allah, Aisyah lebih baik berbanding dirimu, wahai Ummu Ayyub. Subhanallah. Tengok Abu Ayyub Al-Ansari ni, kubur dia dekat Turki sekarang. Kubur dekat Turki. Abu Ayyub Al-Ansari ni, bila Nabi sampai ke Madinah, semua pakat tunggu, ya Rasulullah, mari rumah aku, mari rumah aku, mari rumah aku. Dah ramai semua minta. Nabi kata, biarlah unta aku yang tentukan. Kat mana dia berhenti, kat situ aku singgah. Unta Nabi ni berhenti kat rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang terlibat dalam semua peperangan bersama Nabi. Abu Ayyub Al-Ansari ni sampailah umur dia dekat 90 tahun pun masih berjihad lagi. Di zaman Yazid bin Muawiyah,
misi pertama untuk membuka Konstantinopel ataupun Turki, Konstantinia, bermula pada zaman Zaid bin Muawiyah, anak Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi zaman tersebut, bila nak pergi ke Turki, sebab Nabi dah sebut dah akan dibukanya Turki, Satuftah Konstantinia, akan dibukanya Turki oleh panglima yang terbaik, oleh tentera yang terbaik. Bermulanya pada zaman mana? Yazid bin Muawiyah. Bermula daripada 5 Hijrah, ketika Nabi sedang menggali parit ketika peperangan Ahzab, Nabi ternampak dalam percikan api, bila Nabi ketuk batu yang besar, Nabi nampak Turki jatuh. Daripada tarikh 5 Hijrah sehingga Turki dibuka pada tahun 1453 oleh Muhammad Al-Fatih, tempoh masa itu dengan Nabi sebut 5 Hijrah lebih kurang 800 tahun lebih. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, saya nak sebut bahawa Abu Ayyub Al-Ansari, bila mana di zaman misi pertama, bila terdengar nak pergi Turki, Madinah ke Turki, 2000 batu. Dia dah berusia dekat 90 tahun. Dia nak pergi. Anak dia kata apa? Sudahlah ayah, ayah pun dah tua. Ya, kita biasa macam tu kan? Sudahlah ayah, ayah duduk rumah je lah. Tak payah pergi masjid lah. Macam-macam ayah, 3 serangkai, berangkai-rangkai penyakit. Kan gitu anak kita. Tapi Abu Ayyub kata apa? Kat mana aku nak letak ayat? Infiru khifafan wa siqalam. Berangkatlah kamu dalam keadaan kamu ringan dan berat, sehat dan kamu sakit, pada jalan Allah. Anak dia tak boleh nak jawab. Sebab itu bila diletakkan Abu Ayyub dalam misi tersebut, zaman tak ada kereta, tak ada kapal terbang, and baring laju pun kuda, pergi ke mana? Turki. Dia meninggal, sahabat-sahabat. Dikebumikan dekat Turki pada hari ini. Orang Madinah kubur Turki. Dalam hal ini tengok Abu Ayyub punya akhlak perangai dia. Bila tersebarnya berita tentang fitnah ini kepada Siti Aisyah, tengok apa dia punya kata bila mana isteri dia kata. Dia kata, abang tak dengar ke cerita pasal Aisyah radhiyallahu anha? Dengar? Macam mana bang? Abang macam mana abang pendapat abang cerita ni? Tengok dia cakap ke isteri dia. Dia kata, wahai dinda, jangan tengok orang luar, cuba tengok diri kita. Kalau dinda duduk dekat posisi Aisyah sekarang, adakah dinda akan melakukan perbuatan tersebut? Tidak abang. Kalau dinda tidak, apatah lagi Aisyah. Dinda dengan Aisyah langit bumi. Terdiam isteri dia. Ummu Ayyub ni terdiam, isteri kepada Abu Ayyub. Subhanallah. Inilah penderian orang yang beriman. Bila datang satu perkara fitnah tentang orang yang beriman yang lain, ini dia punya stand dia. Ini stand dia. Apa dia? Mempertahankan kebenaran tersebut sebelum apa-apa pun, dengan cara sangka baik pada orang yang difitnah tersebut. Kita jadi tenang. Sebab pada peringkat awalnya bila berlaku peristiwa ini, kan Madinah terbagi 3 golongan. Satu yang macam ni, macam Abu Ayyub, macam Sayyidina Ali, macam Sayyidina Umar Al-Khattab. Sehingga kan Nabi dipanggil anak-anak beranak dia, Nabi berbincang, sahabat-sahabat penting dia, bagaimana pendapat kalian kalau aku ceraikan Aisyah? Sampai begitu Nabi berfikir untuk menceraikan Aisyah radhiyallahu anha. Tekanan pada diri Nabi itu kuat nak ceraikan Aisyah. Siapa yang pertahankan? Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, kau tak kenal ke Aisyah tu siapa? Tengok orang yang beriman. Tengok macam Abu Ayyub Al-Ansari. Wahai isteriku, kau tak kenal ke Siti Aisyah tu siapa? Siti Aisyah ni isteri Nabi yang mulia, orang yang keempat paling banyak menghafaz hadis Nabi, 2210 hadis. Bukan calang-calang orang. Walaupun dia tidak maksum macam Rasulullah, dia isteri Nabi. Lalu dalam keadaan ini menjadikan kepada kita contoh betapa baiknya Abu Ayyub Al-Ansari dalam peristiwa ini. Ada golongan kedua, dia termakan hasutan. Ada golongan ketiga, tawakkul. Percaya tidak, menolak tidak. Dia